Halo, selamat pagi Kakak Bunda. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak Bunda, sebelum aku mulai minta tolong ya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak Bunda, selama aku mereview, minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh Kakak Bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja, ini dia. Wow Kakak Bunda, hari ini seperti biasa ya, aku mau sel-sel ambiar nih Kakak Bunda ya untuk keempat tas yang ada di sini ya. Aku mulai dari yang pertama nih Kakak Bunda, aku punya Lady Dior ya. Dia punya panjang 18, panjangnya 18, dia punya tinggi 14 ya, 18 dikali 14 ya. Ini pada lucu loh Kakak Bunda, ini lucu, warnanya warna merah marun ya. Tuh. Tapi dia bahannya patent leather ya, bahannya patent leather. Oke, aku kasih tahu dulu ya untuk tas yang ini ya. Ini bagus kalau misalnya kita mau ditenteng seperti ini ya, unik ya Kakak Bunda. Nah, ini looknya ya, bulat-bulatan seperti ini. Untuk mainannya masih lengkap, ada I, O, R, dan D ya, masih lengkap ya Kakak Bunda. Terus di sini sudah ada tag ya, Christian Dior Paris, made in Italy ya. Oke, terus dia punya HW, warnanya semua silver. Di sininya dia sudah emboss CD-CD ya. Ini untuk bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah ya Kakak Bunda, ini masih mulus. Nah, minusnya Kakak Bunda ya, dia minusnya di bibir-bibir yang sebelah sininya aja. Ya, tuh minus di sini dan sama di sebelah sini ya. Kalau bagian dalamnya Kakak Bunda ini masih aman. Ya, oke. Nah, bagian dalamnya dia semua furing sudah Dior, lengkap dengan number seri, ada number serinya. Terus di sini sudah ada tag-nya Christian Dior Paris, made in Italy ya. Tuh, dia sudah lengkap dengan number seri. Cuman minusnya itu di bibir-bibir nih Kakak Bunda ya, di ujung-ujung ya. Sama di sebelah sini. Tuh, ya nih Kakak Bunda buat penutupnya nih. Tuh, penutupnya ini. Ya, tuh sayang banget. Tapi kalau misalnya dipakai pribadi sih harusnya aman lah Kakak Bunda ya. Padahal ini udah lengkap number seri. Ya, sudah lengkap number seri ya. Kalau ada yang mau aku mau sel ambiar aja ya Kakak Bunda, nanti benerin sendiri. Aku belum keburu buat benerin ini terus. Ini biasanya kalau udah lengkap number seri, aduh udah di atas 600 Kakak Bunda ya. Cuma sayang dia bibir-bibirnya itu Kakak Bunda. Kalau ada yang mau si Christian Dior ini, mainannya masih lengkap. Bagian luarnya masih aman, cuma di pinggir-pinggirnya ya. Tadi Kakak Bunda lihat ya. Aku kasih sel ambiar ya, 150 aja. 150, aduh mewah banget. 150 ya. Yuk Kakak Bunda yang mau, Kakak Bunda bisa langsung screenshot, Kakak chat ke admin. Oke, aku lanjut. Nah, ini aku punya sling dari Fred Perry ya, Fred Perry Kakak Bunda ya. Ini lucu buat cowok-cewek ini bisa pakai ya. Panjangnya 23, panjang 23, tingginya 19 ya. Panjang 23, tingginya 19 Kakak Bunda tuh. Ya, bahannya dia sudah kulit ya. Oke. Bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, kaki-kaki, sudut-sudut semua masih aman, lengkap dengan tali panjang. Tali panjangnya bisa di-adjust berbahan kain. Ya, berbahan kain Kakak Bunda. Kalau dipakai dia looknya kurang lebih seperti ini. Ya, oke, aku lanjut ya Kakak Bunda. Nah, bagian depannya dia lengkap dengan satu ruang. Ya, lengkap dengan satu ruang. Kita lihat dia lengkap dengan satu ruang berjiper di bagian tengahnya, jiper masih aman. Zipper masih aman ya. Oke, bagian dalam dia seperti ini, masih bersih Kakak Bunda ya. Ini cakep loh. Tuh Fred Perry, kalau misalnya Bunda-bunda tahu ya, Fred Perry itu brand-brand baju cowok ya. Ini cakep nih Fred Perry ya. Oke. Nah, kalau misalnya ada Kakak Bunda yang mau, ini ku kasih bonus ya. Nih, ada tas dari Marco Polo ya. Cuman aku nggak ketemu tali panjangnya. Nanti Kakak Bunda ini aja cari sendiri tali panjangnya ya. Tapi ini masih bersih kok, masih bagus. Dalemannya juga bagus. Ya, lengkap dengan satu ruang berjiper. Ya maaf ya, ini tuh ya bersih Kakak Bunda ya, cuman ini nggak ada tali panjangnya aja ya. Ini nanti ku kasih gratis aja, ku kasih gratis Kakak Bunda cukup bayarin ini aja ya. Ini pun ku kasih harganya sale ya, kalau misalnya Kakak Bunda beli ini ku kasih di 120 ya, 120.000 aja Kakak Bunda dapat dua tas ya, ini gratisnya ya. Oke, yuk Kakak Bunda yang mau, Kakak Bunda bisa langsung screenshot, Kakak chat ke admin. Oke, nah sebelum aku lanjut ke tas yang berikutnya nih Kakak Bunda, siapa nih dari bunda-bunda, dari kakak-kakak yang belum beli balsam? Yuk, langsung nih Kakak Bunda, dari kemarin nanya, aduh balsamnya kapan datang?
akhirnya datang juga kakak bunda. Setelah sekian lama aku menanti juga ya, si balsam ini datang kembali ya. Ini kegunaannya kakak bunda, selain dia untuk membersihkan ya kakak bunda, melembutkan tas-tas kulitnya kakak bunda punya ya. Terus dia glowing, cerah gitu kakak bunda tas-tasnya ya. Dia juga bisa untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri ya kakak bunda. Nah kalau biasanya tas-tas udah kelamaan ditaruh di lemari, gak pernah diangin-anginin kakak bunda ya, itu biasanya nanti lama-lama dia jamuran. Nah kakak bunda, gak semua kulit ya, even kulit asli pun kakak bunda itu harus dijaga ya. Jadi kalau misalnya kakak bunda, ah ini kulitnya asli kok aman dan segala macam, siapa bilang kakak bunda, bisa juga ya, makanya harus dirawat. Kalau misalnya kakak bunda mau, ini nanti diaplikasikan ya. Terus bagusnya lagi kalau kakak bunda punya kayak semacam silika gel ya, silika gel tuh dimasukin aja ke dalam tasnya. Nah kakak bunda itu udah double protect ya, double protection kakak bunda ya. Nah ini untuk bagian luarnya, dalamnya juga bisa kalau dia punya bagian dalamnya kulit ya, kakak bunda pakai ini ya. Harganya sama aja kakak bunda, aku jual di 75.000. ini kegunaannya kakak bunda, bisa pemakaiannya bisa 3-4 atau bahkan 5 bulan karena kakak bunda pakainya tipis-tipis aja, dan pastinya ini aman kalau misalnya kena kulit bunda-bunda pun aman ya. Ini buat kulit kita aja nih kakak bunda, aduh dia bisa lembut ya. Oke, dan pastinya halal ya kakak bunda. Aku jual ini di harga 75.000, ukurannya 50 mili ya. Nanti kalau misalnya kakak bunda ada yang mau, boleh chat ke admin ya. Oke, aku lanjut. Nah aku next kakak bunda, ada jam lagi ya, ada jam kakak bunda ya, sebentar ya, ini aku punya jam lagi. Oke ya, ini lucu kakak bunda, ini dari tulisannya sih Gucci ya, Gucci, kecil. Ini kalau nggak salah mungkin diameternya 1,5 sampai 2 cm doang nih. Ini kecil. Aku pencinta jam-jam yang diameternya kecil. Ya, tuh. Gucci ya, kakak bunda, lucu tuh, Gucci. Ya, Gucci ya. Terus di bagian pinggir-pinggirnya itu dia seperti udah ada berlian-berlian, ada mata-matanya. Terus bagian tengahnya ya, itu ada lis berwarna hijau merah, dan dia lengkap nih. Ya, ada si menit-menitnya itu kakak bunda ya. Tuh, detiknya pun dia aktif. Ya, tuh cakep nih. Terus ininya mewah, ya ulir-ulirannya mewah, ya. Kalau dipakai, ya, tuh. Ya, kalau dipakai looknya kayak gini, kurang lebih, tuh. Cakep ya, warna rose gold, kakak bunda. Aduh, manis banget. Aku pencinta jam-jam diameter kecil nih, kakak bunda. Tuh, cakep ya. Rose gold lagi, ya. Rose gold itu bikin kulit tambah putih. Ya, cakep kakak bunda, warna rose gold. Ya. Oke, dia juga di sini stainless steel ya. Stainless steel ya, tuh kakak bunda, stainless steel bagus tuh uliran-ulirannya ya. Aduh, mewah. Oke. Mewah ya. Ini nanti kalau misalnya kakak bunda beli ya, aku kasih box-nya ya, free box, free bantalan jamnya, sama aku kasih free baterai jam. Jadi ini jamnya udah nyala, kakak bunda, udah nyala. Ya, tapi aku kasih lagi free baterai jam. Ya, kalau misalnya kakak bunda mau, ini baterai jamnya aja mungkin dibeli di toko jam itu udah paling murah 30.000 sampai 50.000 ya. Oke, ini juga aku kasih free ya sama kotak-kotaknya ya. Aduh, ini pokoknya bagus lah, mewah. Bunda-bunda kalau beli jam di aku aman lah ya kakak bunda ya, tuh. Ya, warnanya rose gold. Aduh, keren. Kalau misalnya kakak bunda tambahin gelang lagi, ya aduh ini tambah mewah ya. Kalau ada yang mau si jam ini, ku kasih the best price ya kakak bunda ya, harganya sama-sama aja kok ya. Ku kasih di harga 190 ya, 190 dapat jam semewah ini, dapat boxnya, dapat bantalan jamnya, dapat lagi si si baterai jam ya. Anggap aja ini 150 karena baterai jamnya udah free ya. Oke, kakak bunda yang mau ya bisa langsung screenshot, kakak screenshot, kakak chat ke admin. Oke, yang terakhir kakak bunda, ini aku punya ya tas dari MCM. Ya, tas MCM, aduh ini lucu ya. Dia panjangnya 20 ya, panjang 20, tingginya 17 ya. 20 dikali 17 ya, tuh lucu. Ini modelnya kayak setengah lingkaran gitu, modelan tenteng. Ya, kakak bunda tuh modelan tenteng ya. Oke, ini kakak bunda ya, cakep ya. Oke, bagian depan dia kulit-kulitannya masih aman. Di sini sudah ada tag-nya MCM Munchen B2458 ya. Sudah open bolt gitu kakak bunda di sini ya. Ya. Oke, semua dia sudah signature MCM ya. Bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, kaki-kaki, sudut-sudut aman. Top handle-nya juga masih cakep ya. Kita lanjut ke bagian dalam ya. Bagian dalam lengkap dengan dua zipper ya, lengkap dengan dua zipper.
bagian dalamnya ada seperti ini ya. Tuh, luas ya Kakak Bunda. Di sini ada satu ruang, di bagian belakang lengkap dengan satu ruang berzipper juga. Ya, nanti aku bantu bersihin lah Kakak Bunda ya. Tuh, namanya second lah Kakak Bunda, pasti ada pemakaian ya. Ini paling minusnya minus-minus pemakaian wajar aja. Dan ini modelnya hanya tenteng ya. Model hanya ditenteng aja begini ya. Aku dapetnya hanya begini doang. Ya, model tenteng. Aduh, lucu banget MCM ini ya. Lengkap dengan number seri loh. Tuh. Buat dibagi ke pasar Kakak Bunda ya. Kalau ada yang mau si MCM ini ya, pemakaian wajar aja, nanti aku bantu bersihin seperti biasa. Sebelum aku kirim aku bersihin dulu ya. Aku kasih di 250 aja. 250. Aduh, MCM 250 ya. Yuk Kakak Bunda yang mau, Kakak Bunda bisa langsung screenshot, Kakak screenshot, Kakak chat ke admin. Oke, sebelum aku akhiri ya, seperti biasa Kakak Bunda, siapa yang belum beli balsam, yo, mumpung ada nih Kakak Bunda ya, segera di order ya. Harganya hanya di Rp75.000. Kegunaannya selain untuk membersihkan, melembabkan, dia juga bisa untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri ya Kakak Bunda. Kalau ada yang mau langsung gercep, nanti ke admin, chat ke admin ya untuk balsamnya. Terima kasih Kakak Bunda. Oke, terima kasih ya Kakak Bunda yang selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Kakak Bunda yang mau tas tasnya bisa langsung gercep-gercep chat ke admin. Terima kasih, selamat pagi, dadah.